sosok Ratu Setida mendadak jadi buah bibir publik. Bukan cuma tentang dirinya yang akhirnya dipilih oleh Raja Mahavajra Longkorn menjadi permaisuri, tapi juga lantaran latar belakangnya yang unik. Bagaimana tidak, sosok ratu cantik ini ternyata pernah berkarier di bidang militer. Tak tanggung-tanggung, pangkat terakhir yang disandangnya adalah Jenderal Bintang 4. Karir militernya berawal pada tahun 2010. Ketika itu dirinya ditarik oleh keluarga kerajaan untuk menjadi pengawal pribadi Vajra Longkorn saat masih berstatus sebagai putra mahkota. Padahal waktu itu, Sutida adalah seorang pramugari di Thai Airways. Ia langsung dianugerahi pangkat Letnan 2. Sejak itu pula, muncul desas-desus bahwa ada jalinan asmara antara dirinya dengan Pangeran Vajra Longkorn. Karena dekat dengan sang penguasa, karir militernya di Angkatan Darat Thailand pun melejit bak roket. Dari Letnan 2, Sutida hanya butuh 6 tahun untuk menyandang pangkat Jenderal Bintang 4. Kurang dari setahun, dari Letnan 2, pangkatnya sudah naik menjadi Mayor pada Oktober 2011, 6 bulan kemudian, pangkatnya sudah Letnan Kolonel. Dan, di awal Oktober 2012, pangkat Sutida sudah menjadi kolonel hingga menempatkan dirinya pada posisi Wakil Komandan Unit Pengawal Putra Mahkota Kerajaan Thailand. Selang kurang dari setahun kemudian, pangkatnya melesat menjadi Mayor Jenderal. Dan, di penghujung tahun 2016, Sutida telah resmi menyandang pangkat Jenderal dengan 4 bintang di pundaknya. Selama berkarier di militer, berbagai jabatan penting pernah ia emban. Mulai dari Komandan Unit Operasi Khusus Pengawal Kerajaan hingga Wakil Komandan Pengawal Lead Raja Thailand pada tahun 2017. Kini beliau telah resmi menjadi istri sekaligus ratu di Kerajaan Thailand, mendampingi Raja Mahavajra Longkorn. Meski kini usianya sudah kepala 4, namun kecantikan serta karismanya seperti tidak pernah pudar.